warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سيدنا شيخنا مربي روحنا كهي عبد الله الجابي بشيخنا وربنا الحبيب علي بن الحبيب الرحمن السقاب وإلى روح الحبيب عبد الله بن الحسين بن طاهر بن محمد بن حاشم علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari para jemaah sekalian, pada pendengar pecinta Radio Asy-Syafi'iyah, kita lanjutkan pengajian kita. Maka Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan di antara hal yang masuk dalam sebuah sifat yang disebut dengan ribda, orangnya disebut dengan murtad adalah aujaba ma lam yajib ijma'an kadzalika, atau ada orang yang mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara ijma'. Ini ijma' ulama adalah konsensus para ulama. Semua imam, al-imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum, kalau semua sudah sepakat maka disebut dengan ijma'. Nah, ijma' ulama ini sekarang ini hanya empat saja. Tadi yang disebutkan yaitu al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Asy-Syafi'i dan al-imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kemudian pengarang rahimahullah mengatakan atau ada orang yang mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara ijma' ulama. Bagaimana contohnya? Kaziyadati raq'atin aw sajdatin fis salawatil khamsi. Atau ada orang contohnya yang menambahkan satu rakaat atau satu sujud dalam salat yang lima waktu. Apabila ada orang yang mewajibkan demikian, maka orang tersebut sudah melakukan sebuah sifat yang disebut dengan riddah, orangnya disebut dengan murtad. Dia wajibkan, wajib sujud setelah selesai salam misalnya, atau wajib ditambahkan satu rakaat misalnya demikian. Ada kewajiban yang diwajibkan yang tidak pernah kewajiban ini wajib secara ijma ulama, maka orang tersebut dihukumkan telah melakukan satu sifat riddah, orang yang disebut dengan murtad. Au nafa masyru'iyata mujma'in 'alaihi kadzalika, atau meniadakan sesuatu yang disyariatkan yang diijma'kan oleh ulama. Semua sepakat, al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Asy-Syafi'i, al-imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum, semua sepakat ini disyariatkan. Tetapi orang tersebut meniadakannya. Contohnya bagaimana?
karrawatibi ma'al faraidi wal muradu birrawatibi as-sunanut tabi'atu lil faraidi, seperti sunnah-sunnah yang ikut kepada salat-salat yang fardu, qabliyah, ba'diyah. Kalau seandainya ada orang yang meniadakan, misalnya dia tiadakan sunnah fajar tidak ada, atau sunnah qabliyah dan ba'diyah zuhur tidak ada, atau sunnah qabliyah asar tidak ada, maka ini orang sudah melakukan satu sifat yang disebut dengan riddah. Atau contoh yang lain, annahan nawafilul muaqqatatu biwaqtin makhsusin kattarawihi wal'idi wadduha. Atau ada orang yang meniadakan salat-salat sunnah yang ada waktunya secara khusus. Contohnya salat sunnah tarawih, salat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, salat sunnah duha. Apabila ada orang yang meniadakan, tidak ada salat sunnah tarawih, tidak ada salat sunnah duha, maka ini orang sudah melakukan satu sifat yang disebut dengan riddah, orang yang disebut dengan murtad. Atau yang ketiga, maka pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'lawi rahimahullah, dia mengatakan aw azama 'alal kufri fil mustaqbali bi an ya'zima al-ana an yaghfura ghadan fayaghfuru halan. Atau ada orang yang berazam sekarang, azam itu ma'at tarakhi, niat tapi untuk akan datang. Makanya pada masalah niat puasa dalam madhab kita, dalam madhab al-imam al-Syafi'i radhiyallahu an, dikarenakan niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menuju atau menyengaja terhadap sesuatu perbuatan yang disertai dengan langsung mengerjakan perbuatan tersebut, disebut dengan niat. Sementara pada masalah niat puasa, kita niat malamnya, puasa Ramadannya dilakukannya ba'da subuh. Maka dalam madhab kita, dalam madhab al-imam al-Syafi'i radhiyallahu an, ini bukan niat, tapi disebut dengan al-azmu yaqumu maqaman niyati, azam yang menempati tempat niat. Tadi contohnya, ada orang berazam, dia niat di hatinya, besok pengen jadi orang kafir. Bagaimana hukumnya? Fayakfuru halan, maka langsung orang tersebut dihukumkan kafir. Niatnya besok, besok saya niat jadi orang kafir, maka langsung ini orang dihukumkan kafir hari ini juga. Kenapa demikian? Li'anna istidamat al-islami syartun, karena terus-menerus Islam merupakan satu syarat. Fa'idha azam alal kufri kafara halan, apabila ada orang yang berazam niat menjadi orang kafir esok hari, maka langsung dia menjadi orang kafir. Atau para jamaah sekalian, para pendengar pecinta Radio Syafi'iyah, yang keempat adalah aw ala fi'li syai'in ay aw azama ala ityanihi fil hali mimma dhukira ay min bil kufri bi annawa an yaghfura fil hali. Atau ada orang yang berazam ingin melakukan sesuatu dari kekafiran, dia berazam berniat ingin melakukan sesuatu kerjaan yang akan membawa kepada kafiran. Ini bagaimana hukumnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan langsung ini orang menjadi orang kafir. Jadi niat tidak diperbolehkan menjadi orang kafir. Atau ada orang yang berniat ingin melakukan satu kerjaan yang melakukannya itu dapat menyebabkan kekafiran, pun sama, orang tersebut langsung dihukumkan kafir, keluar daripada agama Islam. Au taraddada fihi ay fil kufri, atau ada orang yang bimbang
pada kekufurannya. Enggak boleh bimbang kita. Harus mantap. Islam kita harus mantap. Tidak boleh bimbang. Yang disebut dengan at-taraddud adalah tarayanu syakkin yunaqidu jazman niyyati bil islami. Adanya keraguan yang membatalkan pemantapan niat dengan Islamnya. Kama idza taraddada hal yakfuru aula. Sebagaimana ada orang yang bimbang apakah dia kafir atau tidak. Tidak boleh seperti itu. Harus mantap. Saya muslim, saya mukmin. Tidak boleh saya muslim atau kafir. Kalau demikian sudah ada kebimbangan, maka dihukumkan orang tersebut sudah menjadi kafir. La wiswasuhu ayil kufri. Tidak dihukumkan kafir apabila waswas. Yang disebut dengan waswas adalah khuturuhu ala balihi wa taharrukuhu bi an jara fi fikrihi fala yakfuru. Terlintasnya kekafiran dalam hati seseorang. Bagaimana contohnya? Bi an jara fi fikrihi. Terlintas dalam pikirannya pada masalah kekafiran, digoda oleh setan. Ini bagaimana hukumnya? Ada orang yang dibuat was-was dalam hatinya, dalam pikirannya, kafir, kafir, kafir. Bagaimana hukumnya? Godaan yang seperti ini. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan fala yakfuru, dihukumkan tidak kafir orang tersebut. Jadi selama was-was hatinya, pikirannya dibuat bimbang oleh setan, maka dihukumkan tidak kafir orang tersebut. Kenapa demikian? Li'annal wiswasa ghairu munaqidin lil jazmi. Karena waswas tidak membatalkan pemantapan Islam seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan sesuatu yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah sifat riddah dan orang yang disebut dengan murtad adalah au ankara suhbata sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu, atau ada orang yang mengingkari tentang bahwasanya Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Bahkan ada orang yang melaknat Sayyidina Abu Bakar, tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Maka Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah beliau mengatakan wa aqallu ad-darajati an yata'adda dhalika ila Umar wa Utsman wa Ali. Dan derajat yang paling minim adalah bahwasanya sampai kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi sahabat-sahabat ini minimal. Kita yakin Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum semua adalah sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Kenapa demikian? Tidak boleh mengingkari satu sahabat pun dari sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan li'anna sahabatahum ya'rifuhal khas wal 'am minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena persahabatan mereka semua, Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Utsman, Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu ajmain, semua sudah diketahui oleh orang-orang yang khusus, para pelajar, ulama atau orang-orang umum. Diketahui dari mana? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena itu pengarang rahimahullah beliau mengatakan fana fi suhbati ahadihim mukadzibun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang meniadakan persahabatan satu saja dari empat yang disebutkan tadi, maka sungguh orang tersebut telah mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan au risalata wahidin minar rusuli al mujma'i ala risalatihi, perbuatan sifat yang seseorang melakukannya dihukumkan murtad adalah atau ada orang yang mengingkari kerasulan dari rasul-rasul yang sudah diijma'kan oleh para ulama atas kerasulannya. Contohnya kal khamsati wal isyrinal madhkurina fil qur'ani, contohnya 25 rasul yang mereka semua sudah disebutkan dalam Al-Quran. Apabila ada orang yang mengingkari, misalnya Nabi Nuh bukan rasul atau Nabi Ibrahim bukan rasul, maka orang tersebut sudah dihukumkan murtad. Bi khilafil mukhtalafi fi risalatihim, lain halnya rasul atau nabi yang diperselisihkan oleh para ulama. Siapa contohnya? Wahum thalathatun, mereka jumlahnya ada 3 rasul. Yang pertama Dzulqarnaini wal Uzairu wal Luqmanu. Yang pertama Sayyiduna Dzulqarnain, yang kedua Sayyiduna al Uzair, yang ketiga Sayyiduna Luqman al Hakim. 3 orang inilah yang diikhtilafkan oleh para ulama tentang kerasulannya. Jadi yang tidak diboleh diingkari adalah 25 rasul yang sudah disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw jahada ay anqara ayatan aw harfan mujma'an alaihi ay ala thubutihi min al-Qur'ani, atau ada orang yang mengingkari satu ayat atau satu huruf yang telah diijma'kan atas ketetapannya di dalam Al-Quran. Apabila ada orang yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran atau satu ayat saja dari Al-Quran, maka ini orang sudah dihukumkan murtad. Bagaimana contohnya? Kabasmalatin namlillati fi wasatiha, seperti kalimat bismillahirrahmanirrahim yang ada pada surah An-Naml yang ada di pertengahannya. Bagaimana bunyinya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inilah satu ayat kalimat dari Al-Quran yang merupakan kalimat bismillah yang sudah diijma'kan oleh para ulama. Apabila ada orang yang mengingkarinya, maka orang tersebut dihukumkan murtad. Lain halnya, maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah beliau menyebutkan, lain halnya pada masalah amma basmalatul fatihati fala yakfuru man nafaha. Adapun bismillahirrahmanirrahim yang ada pada surah Al-Fatihah, maka tidak kafir orang yang meniadakannya. Kenapa demikian? Li'adamil ijma'i 'alaiha, dikarenakan tidak ada ijma' ulama atasnya. Lain pada masalah bismillahirrahmanirrahim yang ada pada surah Al-Fatihah, ini tidak diijma'kan oleh para ulama. Tidak semua ulama sepakat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Bagaimana rinciannya? Maka pengarang dalam kitab yang lain, Al-Imam Ibn Rushd Al-Maliki rahimahullah, beliau mengatakan ikhtalafu fi kira'ati bismillahirrahmanirrahim fiftitahil kira'ati fi salati. Para ulama berbeda pendapat pada masalah membaca bismillahirrahmanirrahim pada waktu seseorang membacanya di dalam salat. Yang pertama, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan famana adzalika malikun fi salatil maktubati jahran kanat aw sirran
Imam Malik radhiyallahu an, beliau tidak memperbolehkan membaca bismillahirrahmanirrahim pada salat yang wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, baik yang jahar atau yang sir. Imam Malik tidak memperbolehkannya. Wa ajada dzalika fin nafilati. Tetapi beliau Imam Malik radhiyallahu an memperbolehkan dibaca bismillahirrahmanirrahim pada waktu melakukan salat-salat yang sunnah. Jadi hanya pada yang fardu saja yang dilarang oleh Imam Malik radhiyallahu an untuk membaca bismillahirrahmanirrahim, baik salat yang jahar atau yang sir, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pendapat yang kedua, wa qala Abu Hanifah wa Tsauri wa Ahmad, berkata Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Sufyan Al-Thawri, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ajma'in, mereka semua berpendapat, yaqra'uha ma'a ummil Qur'ani fi kulli raq'atin sirran. Bismillahirrahmanirrahim dibaca dengan surah Al-Fatihah pada setiap rakaat secara sir. Jadi madhab Imam Abu Hanifah, pendapat daripada Al-Imam Sufyan Al-Thawri, pendapat daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwasannya bismillahirrahmanirrahim dibaca setiap rakaat, tetapi dalam keadaan sir. Makanya kalau kita berjamaah pada waktu kita melakukan haji umrah, maka kebanyakan imam-imamnya membaca bismillahnya secara sir. Kenapa demikian? Karena Saudi Arabia kebanyakan menganut madhab daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Jadi madhab daripada Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Sufyan Al-Thawri, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim dibaca setiap rakaat tetapi dalam keadaan sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian pendapat yang ketiga, wa qala Syafi'i, berkata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, yaqra'uha wala budda fil jahri jahran wa fis sirri sirran wa hiya innahu ayatun min fatihatil kitabi. Dibaca bismillahirrahmanirrahim bahkan hukumnya wajib pada salat yang jahar dibaca jahar, salat yang sir dibaca sir, subuh jahar, bismillahirrahmanirrahim dibaca jahar, zuhur, asar, sir, maka bismillahirrahmanirrahim dibaca sir. Maghrib, isya pun sama demikian. Madhab kita bersama, madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, bismillahirrahmanirrahim wajib untuk dibaca per setiap salat yang kita kerjakan. Kenapa demikian? Wahya indahu ayatun min fatihatil kitabi, dikarenakan bismillahirrahmanirrahim merupakan satu ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi demikian bahwasanya apabila ada orang yang meniadakannya tidak dihukumkan kafir. Kenapa demikian? Karena pada kalimat bismillahirrahmanirrahim ini menjadi masalah yang mukhtalafun fiha, diikhtilafkan oleh para ulama. Tadi sudah ada rinciannya, di antara ulama ada yang melarangnya, ada yang mengatakan sunnah secara sir. Dalam madhab kita bersama diwajibkan dibaca bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاب حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.